Jadi kalau yang saya pahami, jadi apa kebodohan itu berpengaruh terhadap agama dan dunia. Jadi jika lo orang bodoh, kemudian dia tidak mengakui akan kebodohannya, justru dia dengan kebodohan itu dia menjadi sombong, sok tahu, kemudian dia menyampaikan ketidaktahuannya, itu menjadikan apa rusaknya agama dan dunia. Jadi di sini kan perkara yang menegakkan agama dan dunia di sini bisa dipengaruhi atas keberadaan orang yang tidak tahu, tapi dia sok tahu, tapi dia menjadi sok tahu. Madhamal juhala'u layastabhiruna amma ya'lamu. Selagi orang bodoh di situ tidak bangga, layastabhiruna tidak sombong atas apa yang dia tidak tahu. Kemudian kata kalau ada pembahasan orang bertanya, kalau yang apa yang saya pahami bertanya itu bukan berarti tidak tahu. Ada kalanya bertanya itu juga sudah tahu, tapi intinya ingin berbagi pengetahuan. Jadi karena dia bertanya, maka yang lain bisa menjadi tahu. Jadi dengan bertanya, maka dirinya apa orang yang bertanya itu berbagi ilmu pengetahuan. Jadi karena ada pertanyaan, maka ada pembahasan. Karena ada pembahasan, maka ada pengetahuan yang disebarluaskan. Maka orang yang bertanya itu ya bagian daripada berbagi atau bagian daripada sedekah. Ibran tadi orang yang bertanya kemudian itu tidak tahu. Jadi bertanya itulah bagian daripada kebaikan. Mungkin seperti itu. Mm-hmm.